Jom belajar menulis huruf bersambung di awal perkataan. Bagi huruf ba, ta dan sa. Ini adalah huruf asal ba, ta dan sa. Bagi setiap huruf ini mestilah dibuang. Hasilnya huruf ba, ta dan sa akan berbentuk separa. Seperti ini. Kita gabungkan huruf-huruf ini dengan huruf alif. Seperti yang kita pernah pelajari sebelum ini, huruf alif apabila berada di belakang seperti ini. Inilah huruf ba, ta, sa kita yang separa tadi. Tetapi telah digabungkan. Jom kita tengok macam mana huruf ba, ta dan sa bersambung dan membentuk suku kata. Untuk hari ini, semoga bermanfaat.